Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari YSKI, Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia Cabang Maluku. Kami hari ini mau melakukan kegiatan sosial, mau berbagi masker dan vitamin secara gratis kepada masyarakat Maluku. Selaku kami tenaga kesehatan dari Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia, bersama-sama membantu program pemerintah untuk melakukan pencegahan terjadinya penyebaran wabah virus corona atau COVID-19. Hari ini kami berbagi masker dan vitamin kepada masyarakat sekitar Maluku, mulai dari anak-anak, dewasa, dan orang tua. Kami langsung berbagi ke rumah-rumah masyarakat sekitar pelabuhan dan siapa aja yang kami temui di jalanan. Dan kami juga didampingi oleh Babinsa Ambon dalam kegiatan hari ini. Nah, di sini kita lihat banyak sekali masyarakat yang sudah berkumpul. Nah, di sini ada juga nelayan. Di sini salah satu tempat yang kami kunjungi untuk memberikan masker gratis. Tetap bersama Bapak Babinsa yang menemani kami dari Lorong Kalesang sampai ke pelabuhan. Bukan hanya sekedar akses untuk penyeberangan antara kecamatan ke kecamatan lain, dari sini ke pasar, di sini juga tempat mandi-mandi atau tempat rekreasi. Nah, disinilah salah satu perkumpulan masyarakat yang sangat ramai setiap harinya. Sama Bapak Babinsa, kita memberikan juga masker gratis bersama YSKI Peduli untuk masyarakat mencegah COVID-19. Nah, kita lihat juga di sini masyarakatnya sangat antusias dan sangat bahagia sekali kedatangan dari tim YSKI Peduli Cabang Maluku. Kami bersama kepala cabang memberikan bantuan satu persatu masyarakat untuk memakai masker supaya terhindar dari COVID-19, dan kami juga mengajarkan gimana caranya untuk memakai masker secara benar. Dan kita juga melakukan pembagian ke pasar tradisional. Kita mulai dari pedagang pasar dan pengunjung yang ada di pasar. Jadi semua pedagang yang ada di dalam pasar kita bagikan, dan semua pengunjung yang berada di lingkungan pasar. Jadi mereka sangat antusias dalam pembagian maskernya, dan kami mengajarkan cara pemakaian masker yang baik dan benar. Dan kami juga menganjurkan untuk semua pedagang dan juga pengunjung agar mencuci maskernya tersebut sebelum digunakan. Jadi mereka saking antusiasnya, mereka bisa mengambil masker lebih dari satu karena mereka merasa itu sangat dibutuhkan, bukan buat mereka aja, mungkin untuk anggota keluarga juga. Sekarang kita pembagian masker gratisnya ke rumah warga ya guys. Nah, kita berada di Desa Wayame, tepatnya di Lorong Kalesang, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Nah, di sini kita melihat warganya yang sangat antusias
untuk menerima masker secara gratis dari YSKI Peduli. Nah, di sini kami didampingi juga bersama Bapak Babinsa yang menemani kami dan menyemangati kami untuk memberikan bantuan kepada masyarakat supaya masyarakatnya terhindar dari COVID-19. Nah, salah satunya kami memberikan satu orang masker dan kami memberikan juga ke ibu-ibu atau bapak-bapak serta ke anak-anaknya. Nah, ini kami masuk door to door, kami menghampiri satu persatu dari masyarakat tersebut. Nah, di sini kami melihat masyarakatnya yang sangat bahagia menerima masker secara gratis dari YSKI Peduli. Tapi sebelum memakai masker, sebaiknya kami menjelaskan supaya sebelum dipakai lebih baik masker ini cuci terlebih dahulu. Nah, kami mengajarkan juga gimana caranya untuk mencuci yang benar dan baik. Semoga kegiatan YSKI Peduli bermanfaat dan berkah bagi masyarakat sekitar. Bisa kita lihat di sini ada bapak-bapak yang sedang duduk, sedang bersenda gurau bersama keluarga. Kami hampiri dan kami bagikan maskernya. Mudah-mudahan masker ini bermanfaat bagi masyarakat di lorong Kalesang ini. Walaupun perjalanannya yang masuk lorong itu bisa dikatakan sangat melelahkan, tapi hilang dengan melihat senyuman masyarakat yang bahagia melihat masker gratis dari YSKI Peduli. Nah, kami lanjutkan ya guys untuk memberikan sampai ke dalam, masuk ke lorong, gang ke gang, sampai ke ujung desa Kalesang ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Bye.